Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people dimanapun berada, semoga sehat selalu. Balik lagi bersama saya Irfan Sajiwa. Masih edisi lockdown, tetap stay terus di rumah, jangan kemana-mana. Ikuti arahan dari pemerintah ya bosku. Kalau misalkan mau keluar, usahakan pakai masker ya, supaya kita terhindar dari virus corona ini ya. Oh iya guys, buat kalian yang udah klik video ini, terima kasih banyak. Jadi di channel ini saya akan ngebahas tentang seputar modifikasi motor, aksesoris motor, nge-review, unboxing, test drive, tutorial, dan lain sebagainya. Jadi buat sobat modifikator, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, supaya saya lebih semangat lagi buat videonya. Oke bosku, jadi di video ini saya bakalan unboxing satu buah paket. Ini sih isinya ada 5 paket ya. Jadi ini tuh aksesoris motor semua, spare part, variasi ya bosku. Ini dari pembelian dari Shopee. Nanti kita bongkar satu-satu isinya apa aja. Ini yang ini semuanya. So tanpa banyak bacot, kita langsung saja unboxing satu persatu ini ya bosku. Kita ke bagian yang ini dulu. Nah ini dia. Ini sudah kelihatan di daftar produk, ini namanya selang rem switch 100 cm depan warna silver, keterangannya di sini. Oke, ini pengiriman di tokonya, nama tokonya ini nanti kita cantumilah di deskripsi ya bosku, sama harganya juga. Ya. Kita langsung buka dulu. Ya bosku, jadi ini bentuknya kayak gini, dusnya agak lumayan penyok sih ya, soalnya tipis banget ini. Coba kita buka. Ini harganya nggak sampai 150 ya bosku, jadi ini murah banget, recommended lah. Panjangnya ini coba kita lihat dulu di keterangannya. Tadi sih keterangannya 100 cm, di sini nggak ada keterangan, cuma oh nih 100 cm merek Sweet. Nah ini dia, kita dulu kita buka. Nah ini dia bosku selang remnya ya. Ini panjangnya 100 cm. Lumayan ini buat ganti yang mana. Ini nih bisa dibuka. Tapi ini nggak bisa. Jadi ini dia selang rem switchnya ya bosku. Masih edisi. Jadi pembelian kan dari Shopee. Ini semuanya gratis ongkir ya bosku, edisi Ramadan berkah. Ini kita sambil ngabuburit, sambil nge-review ya bosku. Oke, kita lanjut ke part yang kedua ini. Langsung saja kita unboxing yang ini. Ini berat banget ini. Coba kita lihat dulu di keterangannya. Oh, ini namanya kaliper Brembo 2 piston, big logo new. Ini pengiriman dari Jakarta ya. Oke. Kita unboxing. Masuk saja. Oh, ini dia. Yes, bungkusnya pada penyok semua nih ya, agak begitu penyok. Ini dia, wow bosku, wow.
mantul. Ini dia kaliper. Aduh, busnya pecah bosku. Kaliper Brembo 2 piston. Yang jelas ini bukan ori ya bosku. Sama selang ini juga bukan ori. Enggak kuat bosku kalau beli yang ori. Ini ada perintilannya, ini ada baut. Bautnya ini ada selan buat anginnya ini. Ini sesuai pesanan. Big logo. Nah. 2 piston ini cocok untuk semua motor. Warnanya ini warna grey. Tapi enggak dapat kampas cadangan ya, cuma dapat kampas satu doang ini di sini. Biasanya suka dapat yang cadangannya. So, kita lanjut lagi. Kita pisahin dulu. Nah. Kita ke bagian yang ini. Ini namanya mana nih? Oh, enggak ada keterangan ini. Coba langsung saja kita unboxing ya. Ini kalau yang ini sih enteng. Nah bosku, sudah kelihatan ya dari namanya juga, ini merek Honeywell. Jadi ini tuh saklar kiri Honeywell mereknya. Kita lihat ini dia saklarnya. Wow, mantul bosku. Jadi ini harganya kurang lebih 200.000 ya, sekarang udah murah. Harganya ini nanti saya cantumin lah di deskripsi link pembeliannya. Sama yang ini juga, ini harganya di bawah 300, ini 200-an. Jadi ini saklar kiri all in one ya istilahnya. Jadi semua ini ada di kiri semua. Ini starter di sini, ini klakson, sen kiri kanan di sini, ini lampu darurat segitiga, ini lampu jarak jauh, jarak dekat, ini juga sama. Ini buat buat matiin mesin ini kalau misalnya. Jadi bisa matiin nggak langsung load kontak, jadi bisa lewat sini ditarik, nanti dia bisa mati. Ini kalau bisa hidup semua, ini mantep ini bosku. So, nanti di video selanjutnya kita bakal kasih lagi tutorial cara masang ini saklar gimana. Nanti kita bawa ke bengkel aja ya, soalnya saya juga kurang ngerti nih cara pasangnya kayak gimana nih. Banyak banget ini kabel-kabelnya. Oke, lanjut kita ke unboxing yang satu lagi nih partnya. Ini dia. Ini enteng banget ini. Nih, ini kelihatan nama barangnya ini paha rem Nui, tuas rem Nui. Oke. Langsung saja kita unboxing. Ini edisi Ramadan berkah ya bosku. Jadi ada gratis ongkirnya ini, makanya beli banyak kita. Lumayan ya bosku. Ini dia bosku. Ini dia paha remnya merek Nui Racing Project maksudnya. Ini ada stiker tokonya.
Coba kita buka. Ini paharem Nui. Biasanya dipakainya ini di motor-motor yang kelas yang udah ini ya apa namanya? Udah masuk kelas street racing. Motor-motor yang udah pakai trombol lah. Ini ada di sini ada pernya. Ini ada pernya juga ya bos, buat di sini berarti seperti ini. Nui Racing Project. Ini harganya ini 185 ya bosku. Gini doang ini 185 ya. Kalau misalkan parem yang biasa itu yang tuton-tuton yang hang paling 120. Udah sampai lah kalau yang enggak bukan merek hang mah paling 80-90 ribuan. Kalau yang kayak gini nggak tahu saya juga ini. Padahal materialnya ini apa ini ya, ancuran nih. Ancuran, jadi bukan besi juga, tapi ini lumayan harganya ini. So nanti kita kasih tahu juga ini tutorial masangnya di video selanjutnya ya, next video bosku. Oke, ini barang udah kekumpul semua, ini udah di unboxing, tinggal satu lagi. Ini dia, pasti kalian juga udah pada tahu ya sobat modifikator. Ini adalah pelek DFT Pro Thailand ya, DFT Thailand. Ini harganya ini 500.000 ya, dua pelek. Langsung saja kita unboxing. Oke, okay, nah ini dia nih, ini ada nama saya di sini, keterangannya. Ini pembelian sama dari Shopee juga. Oke, okay, langsung saja kita unboxing. Kita buka dulu ini sebelah sini. Nah ini dia bosku, peleknya. Nih coba kita lihat. Ini warnanya, oh warna tuton ya bosku. Jadi warna tuton gold perpaduan sama silver. Ini dia, kita bongkar. Wow, mantul bosku. Ini ukuran peleknya ini 140 rata ya, jadi semuanya depan belakang ini ukurannya 140x17 DFT Thailand SNI. Ini warna perpaduan gold silver. Ini dia, coba kita buka yang satu lagi. Sama ya bosku, depan belakang ini ukurannya sama. Nah ini dia, DFT Thailand. Oke, ini pembelian dari Shopee. Ini juga gratis ongkir ya bosku. Jadi kalau misalkan saya bayar ongkir ini maksudnya ongkirnya ini sampai 40 ribuan, 40-50 ribu. Jadi berhubung ada gratis ongkir, jadi alhamdulillah lumayan lah hemat ke ongkirnya. Edisi Ramadan berkah. Ini dia nih. Jadi di warna ininya agak lebih kasar ya, warna silvernya ini.
sini coba sebelahnya. Oh sama. Oh ini dia nih. Ini ada ukurannya 140x17. Nih gak ngezoom. Nah kelihatan kan? Oke. So paling segini dulu aja ya, kita lihat-lihat dulu ini. Nah ini dia barang-barangnya, neng. Jadi ini dia barang-barang aksesoris buat motor saya. Nah motornya masih mati ya, mati bukan mesinnya, maksudnya nggak, belum bisa jalan. Jadi nanti kita pasang ke situ semuanya ini. Oke, so jadi di videonya cukup sampai di sini dulu aja ya bosku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe-nya ya bosku. Bila ada yang mau ditanyain silahkan tulis di kolom komentar. See you next video bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.